pendakwah terkenal Abid Liu yang kini difahamkan masih berada di Indonesia dalam misi kemanusiaan dilihat dalam keadaan baik. Terbaru menerusi hantaran di media sosial Facebooknya, Abid Liu dilihat membantu sekumpulan anak muda jalanan di Jakarta. Menangis bersama anak pang jalanan di Jakarta, lembut hati dan sopan anak-anak muda ini, handsome dan cantik semuanya. Katanya lagi, tak tahu bila melihat anak ini di jalanan dan melalui hidup ujian mereka. Di sebalik tatu mereka ada kisah air mata. Belanja anak pang buka puasa, kemudian shopping baju hari raya. Kemudian ajak check-in di hotel semuanya. 9 bilik untuk mereka. Kami solat dan tazkirah bersama. Saya suap mereka dan peluk mereka beberapa kali. Teringat peluk mak ayah. Ramai yang menangis walau lain bunyi bahasa saya dengan mereka. Ulang kali saya kata, Allah sayang abang kakak adik-adik semua. Ingat itu sentiasa. Ada bila ditanya kenapa menangis. Kami dah lama tak rasa begini. Terima kasih Ustaz melayan kami dan berkongsi begini dengan kami. Rindu rasa tak ramat pada ibu ayah. Dengar kisah ada yang tidak pernah jumpa ibu bapa semenjak kecil. Ada ibu bapa bercerai semenjak kecil. Ada yang tidak pernah berjumpa ibu bapa. Ada yang semenjak 10 tahun di jalanan. Ada yang kehilangan ibu. Ayahnya tidak mahu berjumpa lagi. Ada yang ibu tak nak jumpa lagi kerana sudah ada suami lain. Tak nak orang tahu itu anaknya. Siapa sangkakan di sebalik wajah garam mereka ini adalah ujian itu. Ada yang di masa muda diuji berjauhan keluarga saat pulang. Ibu bapa sudah meninggal dunia. Berbeza ujian setiap orang. Sebab sedih masa solat. Senang je semua menangis. Dengan saya tak tahan menangis. Meraung menangis. Mereka semua nak solat dan nak dekat pada Allah dan ibu bapa. Saya aturkan supaya sebahagian daripada mereka dapat kurus jemaah tabligh. Semoga anak muda yang baik ini semua dijaga Allah. Berjuta rahmat yang kau beri buat mereka, berilah sedikit buat diriku. Terima kasih adik-adik yang membuat hati ini tersentak dan supaya lebih bersyukur. Jika ada pahala untuk saya ini, ya Allah, aku hadiahkan buat mak ayah yang di sana.